Perhatikan ya. Nah, sekarang sebagai tantangannya, hanya dua kali angkat menjadi benar. Paling banyak dua kali. Nah, satu. Berarti, kalau pindah gini berarti bisa. Sudah satu, nanti pindah sekali lagi udah, gitu. Udah, ini digeser udah dua kali dong. Oh, gitu. Nah, kalau bisa, 5 juta ini buat Koko. Oke ya, dipindah-pindahkan terserah. Yang penting menjadi benar nanti. Ayo, diangkat. Nah. Nah. 52 kurang 2 enggak bisa 12 ini boleh berarti kayak gini berarti boleh. Udah selesai gitu ya. Nah itu boleh udah selesai hanya 2 kali angkat aja. Oke. 2 kali 5, angkat 2, atau 2 kali 2. Geser menjadi benar. Ayo 5 juta kalau bisa hadiahnya. Ayo okay. Berpikir secara logika kok. Oke. Kalau enggak bisa berarti 3, gagal ya. 3. Udah hadiahnya juga hangus. Ayo. 5, ayo. Ayo. Dah. Berarti. Ah boleh, boleh. Minus boleh atau diapain boleh. Oh gitu. Boleh. Suka-suka lah. Ah, itu 22 sama dengan gimana maksudnya itu? Hah? Itu kebalik. Ayolah, ayo. Ah, ayo. Oh, ini. Iya, banyak 5 juta. Serius saya kasih langsung ambil. Nah. Ini kan 1 juta. 5 tambah 1 juta. 5 tambah 5 tambah. Enggak dong. Enggak. Apanya? Enggak. Maksudnya kan 5 juta, 2 juta, 5 juta kurang. Itu logika. Itu logika. Oh, gitu. Ini kita ambil dulu. Ini kan hadiah, bukan ya? Gitu. Apa? Ini bukan tambah-tambah, ini hadiah. Macam mana? Kan logika mana? Kan itu masuk hitungan. Enggak, gitu. Enggak. Di sini hadiahnya tetap di sini. Kalau bisa ya ambil, bukan dikasih di sini. Oh, kan gitu. Ditambahin jadi nggak angka. Boleh. Gitu. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh masuk ke sana. Berarti harus angka ini aja. Iya. Dipindah-pindah lah, mau dipindah ke mana, mau jadi apa terserah gitu. Dua kali pindah boleh. 2 5 kurang 2 3. Iya. 5 kurang 2 3. Bisa enggak jadi 3 nih? Enggak bisa lah. Kan dijadikan gabungin. Tenangkan pikiran, berpikir secara logika supaya bisa. Kalau tidak mana bisa itu? Enggak bisa. Kurang kalau saya ada kalinya macam mana? Terserah. Terserah yang penting kan kalinya dari mana? Kan enggak ada kali di sini. Kan kalau ini diletak atas ini kan jadinya kuadrat. Ini kan jadi kuadrat jadi 4. 5 kurang 4 kan 1. Lah, ini kan kuadrat kali, ya kan? 5 kurang 2 kuadrat 2 4. 5 kurang 4 1 dong. Iya kan? Oh, ini semua. Enggak lah, ini iPhone tidak lah. Tadi letak sini, ya. Oh, duit aja. Jadi iPhone macam mana? Enggak lah. Oh, enggak. Nah, ini 5 kurang 2 kuadrat 2 4. Jadi kan sama dengan 1. Ya kan? Wih.